Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di Celestial Abode. Ini di test server. Ini Martial sama Tech. Kita naikkan dulu. Wah, ini setiap minggu bervariasi, ganti-ganti guys. Oke, ini kita bisa full. Ini 15.000, minimal 15.000 bisa mentok. Oke, harusnya isi. Ini material tech. Kita butuh nana saja. Kita pakai Lolita. Oke, seperti ini. Oh, terlalu cepat. Wah, ini nanti variasinya banyak nih guys, banyak sekali nih. Bisa tag elemen, tag martial, tag light, tag dark. Oh, macam-macam nih, mantap nih. Semakin banyak hadiahnya yang kita dapat. Ini mungkin untuk sampai chapter 6 nih juga agak susah buat yang pemula, tapi buat yang sudah main 1 tahun gitu isi. Tapi nek kalau yang masih 6 bulan itu susah guys. Akun kecil saya paling mentok di chapter 5 yang kemarin. Kecuali mungkin kalau hero nya sama tech mungkin bisa, soalnya yang paling kuat punya saya hero tech. Lanjut. Tidak ada yang susah, tapi lumayan juga nih, tiap minggu kita bisa dapet hadiah-hadiahnya. Ini bulu-bulunya nih juga kayaknya permanen nih, lumayan. Kalau kalian mau tabung-tabung dulu. Tapi saya belum nyoba di ori. Harusnya permanen sih. Oke, sudah selesai. Nah, ini. Oke, tip buat pemula-pemula, kalian mending beli yang fragmen-fragmen ini. Kecil-kecil ini buat up hero karena kalian butuh banyak tumbal. Jangan beli yang premium atau secret owan. Ini terlalu lama nanti kalian naik levelnya. Jadi kalian fokus fragmen. Untuk yang mulai GBR kalian bisa beli ini saja, secret oak. Jadi ini hampir 1 minggu mesti dapat 10 secret oak. Lumayan guys. Oke, saya kira sampai di sini untuk Celestial Abode, Hero Martial dan Tech. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.